Buat kalian yang lagi nyari perlengkapan sepak bola terbaik dan terlengkap di Indonesia, kalian bisa langsung cek website kita di tokopedia.com/irwchannel. Atau kalian juga bisa langsung searching aja IRW Official Store di aplikasi Tokopedia kalian. Di sini kita menjual berbagai macam jersey terbaru musim 2019-2020 dengan kualitas yang sangat luar biasa bagus. Dan di sini juga kita bakal banyak banget ngejual aksesoris sepak bola lainnya seperti sepatu futsal, kaos kaki, celana, dan lain-lain. Selain perlengkapan sepak bola, nantinya juga akan ada official merchandise resmi dari IRW Channel yang bisa kalian support dengan cara membelinya. Kalian bisa follow dulu Tokopedia-nya supaya tahu update selengkapnya. Hey, you there. Can we take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared. Cause if you can say the words, I don't know why I should care. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di RW Channel. Dan di video kali ini kita akan kembali memainkan FIFA 20 Chelsea Karamot kita. Dan untuk hari ini kita akan memainkan satu pertandingan aja ya, menghadapi Stoke City. Ini bakal jadi penentuan apakah kita bakal lolos ke final atau enggak di kompetisi Carabao Cup. Jadi ini adalah merupakan leg kedua ya, setelah sebelumnya di leg pertama kita menang atas Stoke City dengan skor 3-1. Ini di leg pertama itu kita main di kandangnya Stoke, tapi untuk di leg kedua ini kita bermain di kandang kita. Jadi ini sebenarnya menguntungkan buat kita karena kita punya 3 gol tandang ya untuk sementara. Cuma apapun masih bisa terjadi, jadi gue harus tetap hati-hati sama Stoke City ini. Mereka mungkin bisa aja ngamuk ya nanti di kandang kita. Jadi ya, we'll see apa yang akan terjadi nanti. Mudah-mudahan sih kita lah ya yang lolos ke final. Karena untuk musim ini sebenarnya peluang kita untuk mendapatkan banyak gelar cukup terbuka ya, kecuali Premier League. Itu gue mesti harus bekerja keras banget sih, dan mengandalkan keberuntungan juga ya kalau di Premier League pastinya. Oke. Kita jawab-jawabin dulu. Aduh, ini si Zia kenapa enggak happy ya? Oke, sekarang udah happy dia. Mesti okay, kita baik-baikin dulu. Oke, yuk langsung aja guys, kita biar cepet ya. Lanjut ke pertandingannya. Dan by the way, ini kayaknya ini video bakal tayang hari Senin ya, mudah-mudahan. Jadi ini sebenarnya gue record hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu terhitung sebenarnya ini tidak ada video sama sekali. Jadi gue udah bilang ke kalian di community tab. Tapi hari Minggu itu gue bakal naik 2 video, yaitu video main online sama video karir mod. Terus habis itu hari Senin ya ini videonya sekarang lagi gue record ya. Gue juga mau sekalian ngebahas sedikit mungkin ya terkait masalah coronavirus ya. Gue berharap semoga kalian sehat-sehat terus dan stay at home aja guys, tetap di rumah aja buat yang sekolah terutama ya, kan pastinya udah diliburkan sementara ya sampai akhir Maret harusnya. Jadi kalian stay at home aja, jangan kemana-mana. Kalau emang nggak penting-penting banget, tetap di rumah aja. Terus buat yang kelas 3 SMA, semoga UN-nya tetap jalan karena kalian pasti nggak mau UN ditunda kan ya. Kalian mungkin beberapa di antara kalian pengen langsung segera UN dan pengen segera lulus juga pastinya supaya bisa masuk universitas yang kalian inginkan. Ya, benar-benar banyak sih ya yang harus dikorbankan karena masalah corona ini. Contoh misalnya kompetisi Premier League yang harus berhenti, Liga Champions juga harus berhenti. Jadi hiburan kita di malam minggu ya udah berkurang gitu ya. Paling yang punya game FIFA ya main FIFA aja nih kayak gua. Tapi buat yang gak punya kan pastinya bakal ngerasa kehilangan gitu ya, karena kehilangan tontonan sepak bola gitu loh. Oke, ini gua dari tadi sambil ngomong jadi gak fokus nih. Gua mau nurunin siapa tadi ya formasinya. Ziyech udah, oh Kovacic deng. Dan untuk sayap di sini gue coba alternatif ya, Pulisic sama Hazard. Gue coba mainin mereka secara bersamaan. Terus Kepa gue ganti ke Pickford. Untuk kapten kita coba kasih ke Hazard lah ya. Kita apresiasi Hazard yang sudah kembali ke Chelsea pastinya. Oke, level difficulty masih sama. Kita masih hati-hati dan oke. Kita main dengan waktu 5 menit aja. Ya, pokoknya banyak banget sih yang dikorbankan gara-gara coronavirus ini ya. Entah ya tadi yang gue sebutin juga, UN ditunda, pekerjaan juga jadi ditunda. Mungkin ada beberapa juga yang masih tetap masuk ke kantor. Stay safe buat kalian.
hati-hati, selalu pakai masker, cuci tangan. Apalagi ya, sama ini sih, gue terakhir kali lihat berita, ternyata di Cina sana tuh, di Wuhan ya khususnya, itu udah gak bertambah lagi loh kasus corona yang terjadi di tempat mereka, karena mereka sudah melockdown kota mereka, dan itu benar-benar berhasil banget. Dampaknya tuh terasa nyata, mereka udah gak ada kasus lagi. Jadi terakhir kali gue lihat itu 80 ribu, bahkan sampai sekarang juga masih 80 ribu kasusnya. Beda sama kita yang setiap harinya tuh naik terus, bahkan rasionya tuh bisa 100 orang per hari gitu loh negara kita. Jadi agak ngeri juga sih, bahkan kita bisa, kita udah jadi negara Asia Tenggara yang tingkat kematiannya paling tinggi gitu loh, dengan 25 orang ya, itu gila banget sih. Ya mudah-mudahan cepat berlalu lah sebelum Ramadan ya, semoga ya, dengan adanya sedikit lagi bulan Ramadan, semoga cepat berlalu, karena ini masalahnya udah masalah mendunia, bukan hanya masalah suatu negara doang, tapi hampir seluruh negara merasakan ini ya. Jadi mudah-mudahan, semoga dengan adanya doa dari teman-teman juga, doa dari negara-negara lain, masalah ini bisa segera berakhir. Oke, kita langsung aja guys mulai dan fokus ke pertandingan ya, antara Chelsea versus Stoke City, dan agregatnya kalian bisa lihat di atas di scoreboard itu adalah 3-1 ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan agregat ini, atau mungkin kita bisa tambah gol lagi untuk mengamankan posisi di final. Oke, Pulisic, let's go. Passing ke, aduh, kok gitu passingnya. Oke, gak apa-apa, Inch. Oke, Polter. Imbula. Wah, ini kayaknya mereka cukup sulit juga nih buat dilawan. Bahkan direbut aja susah banget loh bolanya. Oke, corner kick untuk Stoke City. Awas, bahaya. Baldo, wow, dilewatin dong. Smith. Wah, gokil loh mereka. Oke, Hakim Ziyech, good job. Aduh, Haaland gak dapet bolanya. Wah, gila sih pergerakan mereka. Oke, ya ampun, giliran gua aja pelanggaran. Cheng Tosun. Oke, keluar bolanya. Hazard. Haaland. Kembali ke Eden Hazard. Oke, Hazard, come on. Eden Hazard. Hazard steal. Aduh, diambil sama Martins Indi. Dikit lagi tuh padahal. Oke, Alonso, please, dapat. Yes, Marcos Alonso. Left back rasa striker, bekerja sama dengan Hakim Ziyech dia, melalui corner kick dan disundul dengan manis oleh Marcos Alonso. Good job Chelsea. Dan ini assist perdana ya untuk Ziyech ya. Benar-benar akurat banget, pas banget di kepalanya Alonso tadi bolanya. Ini gol perdana ya untuk Alonso di Carabao Cup harusnya. Kita lanjut ke pertandingannya. Agregat jadi 4-1 ya sekarang. Tapi ya, harus tetap, waduh kan baru gue bilang, harus tetap waspada maksud gue tadi. Oke, good save. Ya ampun. What the. Yah, merah dong. Ya ampun. Padahal agak, ya agak telat dikit sih emang, cuma gak gitu juga. Oh, good save Pickford. Untung aja gue fokus tadi.
Ya. Usaha dari Koulibaly setidaknya buset. Kenapa itu? Ya, setidaknya usaha dari Koulibaly bisa mempertahankan kita dari kebobolan lah ya. Cuma ini gue bingung nih jadinya nih, gimana ini kalau kayak gini posisinya? Harus ada yang dikorbanin ya. Kovacic, sorry banget nih Kovacic nih. Harus kita ganti ke Christensen. Baru main 20 menit ya. Mateo Kovacic harus diganti, dan itu enggak ada namanya tadi by the way di itunya, di papan pengumumannya. Harusnya ada. Oke, Kante. Oke, fokus nih, fokus. Martin Cindy. Kita jangan sia-siakan usaha dari Pickford ya, yang sudah menyelamatkan gawang kita. Awas Pickford, hampir aja dia blunder. Ngeri banget sih itu. Wah, baru gue bilang. Sabar. Fokus, kuncinya. Oke, good. Kalau emang gak bisa, buang aja udah bolanya. Wow, lewat dong. Aduh. Kebobolan juga akhirnya 4-2 cuy. Setelah gue berusaha dengan cukup keras tadi, lolos juga mereka. Oke, ini kayaknya wajib banget defense sih kita. Gak bisa maksain buat nyerang juga ya, karena kita cuma punya 10 pemain sekarang. Susah cuy. Oke. Cuma kalau kata siapa ya waktu itu ya, kata Mourinho apa ya, pertahanan terbaik itu adalah ya. Oke. Polter berikan ke belakang, ada Etebo, Ndiaye. Oke, melewati beberapa pemain Chelsea tadi. Polter ke belakang. Wow, passing-passing yang sangat cepat dilakukan oleh pemain Man Stock ya. Hati-hati nih, dapat Alexander-Arnold. Andreas Christensen coba passing ke N'Golo Kante dia. Kante berikan ke Hakim Ziyech. Coba sabar dulu, oke. Ziyech passing ke N'Golo Kante. Kante berikan ke Christian Pulisic. Oke, dapat Erling Braut Haaland. Sempat ditarik ditarik bajunya tadi ya. Oke. Polter berikan ke depan, dapat Pickford, langsung dibuang ke arah tribun penonton. Lemparan ke dalam untuk Stoke City. Ndiaye, Cheng Tosun, Inch. Oke, passing-passingnya kalian bisa lihat ya, benar-benar gegas banget mereka bermainnya. Inch coba crossing ke tengah, hati-hati itu, ambil Pickford. Aduh, ditinju loh, bukannya ditangkap bolanya. Oke, Etebo, Imbula, Smith, crossing dia, hati-hati. Oke, Inch dioper ke Timon, berikan ke tengah, Cheng Tosun, awas, good save lagi-lagi Jordan Pickford untungnya. Oh, berbahaya, no, oh, hampir cuy, gila. Ih, sadis banget cara mereka mainin loh. Ini masalahnya memperebutkan tahta di final ya, jadi wajar sih kalau Stoke City main cukup ngegas di leg kedua ini guys. Kayak Eden Hazard, come on Hazard. Kayak good job Hazard. Oke, bagus banget. Itu dia. Itu yang gue tunggu-tunggu dari seorang Eden Hazard pastinya ya. Oke, Hazard masih. Ya ampun. Gagal tadi Hazard. Etebo. Dapat. Nice. Christensen salah passing dong. Benar-benar kurang siap nih Christensen nih. Oke, by the way ini udah injury time babak pertama ya. Harusnya skor berakhir dengan imbang satu sama, yep. Half time whistle. Aduh, jujur gue masih deg-degan sih. Karena mereka cukup mencetak 2 gol lagi itu udah nyamain kedudukan ya. Jadi skornya 3-1. Tapi gue berharap sih semoga mereka nggak sampai nyetak 2 gol lagi. Terutama ini kan kita lagi main dengan 10 pemain ya. Jadi kemungkinan akan terjadi pastinya besar, tapi gue bakal coba berusaha untuk ya setidaknya kita tahan mereka lah. Oke, kita lanjut aja guys, langsung ke babak kedua. Ini dia antara Chelsea versus Stoke City. Oke, Cheng Tosun passing ke Wimmer, overtop ke Timon. Oke, Inch, Cheng Tosun,
Berikan ke Smith, melebar dia. Oke, Imbula. Coba berikan ke tengah, ada Andres Christensen untungnya. Corner kick diambil oleh Ndiaye. Hati-hati tuh, dapat Pulisic. Waduh. Ambil, nice. Marcos Alonso. Sabar dulu aja, passing-passing pendek. Gol Kante. Pulisic, passing ke Hakim Ziyech. Ziyech berikan ke Trent Alexander-Arnold. Oke, sabar dulu Arnold, come on. Lari terus, oke, good job Arnold, please. Masuk ke dalam kotak penalti. Trent Alexander-Arnold, berikan ke Kante. Aduh, di save loh bisa-bisanya. Oke, sabar. Kante. Oke, masih dapat tapi pemain-pemain kita. Ya ampun, Pulisic salah tadi. Etebo. Polter. Oke, dapat Rudiger. Golo Kante. Sekarang Hazard, Kante, Erling Haaland. Sabar dulu aja. Berikan ke belakang, Kante balik. Aduh. Dapat lagi dong. Ah. Oke. Ndiaye. Polter. Bado. Oke, dapat lagi pemain-pemain kita. Dioper jauh ke Christian Pulisic. Nice ini. Come on. Ayo guys, Christian Pulisic. Oke, masih Pulisic. Coba crossing ke tengah. Ada Erling Braut Haaland. Ya ampun. Masih nyamping sedikit ya, sayang sekali. Oke. Kita lanjut lagi, menit 61 sekarang. Oke, berbahaya. Cheng Tosun shooting. Berhasil di save oleh Jordan Pickford. Nice itu ya. Save-nya pakai satu tangan. Hati-hati. Oke, dapat. Awas, good save again. Jordan Pickford. Sabar. Imbula. Oke, berhasil diblok oleh Marcos Alonso dan bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk Stoke City. Oke. Polter, Smith, Kamarasa, Smith. Come on Chelsea, ini kita digempur loh. Inch, Smith. Oke, sangat tenang pemain-pemain mereka ya. Kamarasa. Coba crossing lagi dia. Christensen dapat tapi bolanya oke. Ditinju oleh Pickford tadi. Eden Hazard, come on. Ayo Hazard. Iya, untung dapat. Oke, ambil. Aduh. Sabar. Belakang dulu. Alonso. Hakim Ziyech. N'Golo Kante. Pulisic, Arnold, Kante. Erling Braut Haaland, N'Golo Kante. Oke, bagus banget. Lepas itu Erling Braut Haaland. Yes, come on. 2-1, akhirnya kita unggul, guys. Agregat jadi 5-2 untuk Chelsea. Nice. Di saat dari tadi kita keserang terus, tapi masih ada secercah harapan untuk ternyata kita bisa nyetak gol ya. Gila sih. Luar biasa pemain-pemain kita. Erling Braut Haaland. Nice job. Dan 2 gol ya untuk Haaland di kompetisi Carabao Cup. Selamat. Oke, kita coba ganti pemain dulu. Ethan White mungkin masuk ya. Gantiin Christian Pulisic. Lalu satu lagi. Kita masih punya satu pergantian terakhir ya. Gue coba masukin si... Bentar. Wilfried Zaha mungkin. Ya. Kita coba mainin dia. Gantiin Erling Braut Haaland. Oke. Kita lanjut ke pertandingannya. Harusnya aman sih kalau kita bisa nahan mereka ya. Etebo, Polter, Cheng Tosun.
Oke, dapat Rudiger. Ethan White. Ethan White, aduh. Oh, berbahaya. Gila. Kalian bisa lihat ini di bagian replay ya. Pakai teknik dia. Ngangkat bola terus habis itu balik badan terus shooting. Gila sih. Kayak corner kick buat Stoke. Total udah 5 corner loh untuk Stoke City. Jauh lebih banyak ketimbang kita ya. Oke, Etebo. Kamarasa. Oh, melewati Hakim Ziyech dia tadi. Kamarasa masih menggocek-gocek. Ada Taiman di sana. Berikan ke Polter. Oh, melewati satu pemain Chelsea lagi. Polter coba crossing ke tengah dia. Oke, Alonso dapat tapi apakah bolanya keluar? Oh, tidak ternyata, masih dapat. Inch crossing ke tengah, bahaya sih itu. Ya ampun. Sayang sekali kita harus kebobolan lagi, guys. Oke. Sayang banget sih sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi, cuy. Rudiger juga bukannya lompat deh itu tadi. Oke, dua sama ya. Fix ini kita harus defense aja udah. Kalau kita paksa nyerang nanti malah kita kebobolan-kebobolan terus gitu loh. Tuh kan? Gak bisa, soalnya kita kekurangan pemain jadi harus sabar. Oke, Polter. Crossing dia. Oke, ditangkap kali ini bagus Pickford. N'Golo Kanté passing ke Andreas Christensen. Aduh, Christensen passingnya bahaya banget deh. Gua agak ngeri ngeliatnya. Oke. Walter. Oh, nice save by Pickford. Oke, corner kick ya untuk Stoke City. Dapat Kante, ya sabar aja sih ini mah udah. Hazard masih bisa dapat kah? Susah. 2 menit terakhir dan kenapa? Oh, offside ternyata. Udah mau menit-menit tuh kan Christensen kan. Ngeri banget passing-passingnya dia tuh. Nggak akurat gitu loh maksud gua. Oke, udah sih ini harusnya abis ya waktunya. That's it. Kita lolos ke final Carabao Cup, guys, dengan menyingkirkan Stoke City ya dengan skor agregat 5-3. Nice Chelsea. Walaupun di pertandingan ini kita harus imbang ya karena memang kita kekurangan pemain, kekurangan jumlah pemain, tapi enggak apa-apa. Setidaknya kita bisa nahan mereka dan kita tidak kalah. Dan ini ada pemberitahuan terkait Hazard yang slow day at the office. Jadi ya, maksudnya adalah Hazard enggak ngapa-ngapain intinya di pertandingan ini. Padahal dia udah berperan sebagai kapten, tapi ya udah cuma lari-lari doang gitu loh. Dia nggak shooting, nggak apa gitu kan, nggak nyiptain peluang juga. Oke, nggak apa-apa. Ini kita lihat ya, gol pertama dari Marcos Alonso yang membuka keran gol Chelsea akhirnya. Dan melalui ini ya, assist by Hakim Ziyech tadi juga kalian bisa lihat. Kemudian ada red card dari Koulibaly, ini dia yang membuat kita harus kehilangan satu pemain. Tapi untungnya bisa di save ya ini ya, tendangan dari Stoke City ya, dari Sebastian Polter. Eh bukan, wah yang tadi nggak ditayangin ya, yang penaltinya digagalin sama Pickford ya. Namun sayangnya harus kebobolan juga. Karena memang keterbatasan pemain yang kita punya. Pickford agak sedikit ketipu tadi pergerakannya. Oke, kemudian untungnya kita masih bisa apa ya, memberikan perlawanan dengan mendapat sebuah gol dari Erling Braut Haaland ya, bekerja sama dengan N'Golo Kanté tadi. Seperti biasa Haaland tampil dengan sangat tidak mengecewakan ya pastinya. Namun sayang sekali kita harus kebobolan di menit 83.
Rudiger benar-benar nggak bergerak sama sekali dia. Dia cuma lari doang tapi nggak nyundul dia. Padahal itu bisa banget harusnya kalau mau dia usaha untuk buang bola ya. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi. Oke, nggak apa-apa. Selamat untuk kita, selamat untuk Chelsea. Kita lolos ke final dan mudah-mudahan ini adalah keran pembuka untuk kita bisa mendapatkan sebuah trofi ya untuk Chelsea di musim kedua kali ini. Karena musim lalu kita gagal kan di Carabao Cup, jadi mudah-mudahan ya musim ini kita berhasil lah dapetin gelar Carabao Cup itu. Oke, okay. Wow, bentar deh, ini kok Hakim Ziyech masih unhappy ya statusnya? Padahal dia udah main full tim loh, full match ya. Nggak gua ganti sama sekali kan dia, tapi kenapa unhappy statusnya? Oke, okay, sambil kita jawab-jawabin dulu ya. Biar bikin Hakim Ziyech-nya happy, kita jawab we have option kali ya. Nah ya, berhasil. Oke guys, jadi ya mungkin segitu aja dulu kali ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita lolos ke final, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa meraih gelar juara. Dan juga selanjutnya kita bakal main di kompetisi Premier League menghadapi Everton ya. Jadi pastikan kalian tungguin aja videonya, stay tune terus di channel gue. Jangan lupa di-share ke teman-temannya ya, bahwasanya ada nih konten creator FIFA di YouTube gitu loh. Jadi biar teman-temannya juga pada nonton dan pada tahu, khususnya para fans Chelsea di luar sana. Oke, okay? Jadi mungkin segitu aja dulu dari gue. Thank you buat semua yang udah nonton. Don't forget to like, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Bye guys, thank you. Keep the blue flag flying high. Come on Chelsea.